you. Jalan. Keluar. Keluar. Jalan. Sebelumnya adik kakak melatih, nanti begitu dilatih menyebutkan namanya ya, begitu. Sebelum adik-adik kakak melatih, kakak ingin menegaskan kembali, belum jawab pertanyaan kakak dengan jawaban yang tegas dan keras. Apakah adik benar-benar ingin menjadi anggota Pramuka? Iya, benar. Apakah adik benar-benar ingin menjadi seorang Pramuka Penaga Bantara? Iya, benar. Menjadi seorang Pramuka, apalagi Penaga Bantara, berarti Anda harus dan menghormati dirinya dengan selalu mengamalkan setia dan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sanggupkah adik-adik senantiasa mengamalkan tri setia dan dasa dharma dalam kehidupan sehari-hari? Siap, sanggup. Seorang pramuka mempunyai janji yang harus ditepati. Janji tersebut adalah tri setia. Bersediakah adik mengucapkan dan menepati janji tersebut? Siap, bersedia. Terima kasih adik-adik. Sebelum adik mengucapkan janji, saya berikan kesempatan untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada bendera merah putih, hormat. Yes. Bueno.
bendera sang merah putih lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Kami silakan untuk menjadi saksi dalam pelantikan ini. Petugas masuk dan langkah tegap tadi, pembina memimpin penghormatan. Peganglah ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu dan letakkan tepat pada jantungmu. Dengan sikap ini kami minta adik mengucapkan Trisetya Setia Pramuka Indonesia bersama kakak. Tetapi ingat bahwa adik dipercaya tidak lagi memandang dari sudut pandang seorang anak, melainkan dari sudut pandang pemuda Indonesia. Demi kehormatanku, demi kehormatanku, aku berjanji, aku berjanji, akan bersungguh-sungguh, akan bersungguh-sungguh, menjalankan kewajibanmu, menjalankan kewajibanmu, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat serta menjadi jasa dharma. Saya ulang, dan ikut serta membangun masyarakat serta menjadi menepati jasa dharma. Kami semua percaya kepadamu sepenuhnya bahwa adik akan senantiasa berusaha untuk menepati janji yang adik ucapkan. Ingatlah bahwa adik mengucapkan Trisetya dan meletakkan sang merah putih tepat di jantungmu dengan maksud selama adik masih hidup, ia menurut penting antara sebagai kiasan bahwa adik dengan suka dan rela meletakkan sendiri kewajiban terhadap Indonesia dulu di atas pundakmu. Tanda selesai masa. Tidak-tidak bendera merah putih setelah hari sebagai anggota amalan Madrasah Aliyah Negeri 49 Utara. Masih sedikit pangkat-pangkatnya. Dahulu banyaknya. Pangkat 7 jalan malam tak ada pangkatnya. Bujur?
yang katanya Pramuka Malang, ada juga ya. Zaman Bahari lah, tahun 86. Ikan belum lagi Bang Sulan. Nah, itu tadi ya, sudah saya sampaikan. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and